Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi dalam berita dan informasi terkini bola sepak Malaysia. Kali ini saya bawakan dengan ulasan mengenai komen Sapawi Rasid dikatakan mengguris hati penyokong Harimau Selatan. Selepas terlalu kerap diletakkan di bangku simpanan penyerang Johor Darul Ta'zim JDT, Sapawi Rasid akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan itu secara pinjaman. Dia yang akan menyertai klub Thailand Ratchaburi FC musim depan menegaskan langkah itu adalah untuk membolehkannya mendapat lebih banyak minit permainan selain meraih pengalaman berharga. Musim ini sentuhan pemain berusia 25 tahun itu tidak ditagih skuad Harimau Selatan berikutan kehadiran penyerang sayap muda Arif Aiman Hanapi yang cukup cermelang setiap kali diturunkan. Perkara itu dibuktikan apabila dia hanya meraih 13 penampilan dalam kempen Liga Super dengan kesemua daripadanya merupakan aksi dari bangku simpanan. Namun sentuhannya di depan pintu gol juga tidaklah mengecewakan apabila berjaya menjaringkan 2 gol serta mencipta 3 hantaran yang disempurnakan rakan sepasukan. Keputusan itu pada mulanya dilihat mengembirakan semua pihak termasuk penyokong setia Harimau Selatan dengan segelintir daripadanya merindui sentuhan bekas pemain terbaik 2018 dan 2019 itu. Bagaimanapun baru-baru ini Sapawi dikatakan seakan-akan membangkitkan kemarahan peminat setia pasukan dengan menyatakan bahawa dia bakal mencari klub lain selepas tempoh pinjamannya tamat. Berdasarkan laporan media tempatan, pemain kelahiran Dungun Terengganu itu berkata dia memerlukan minit permainan dan tidak boleh kekal di bangku simpanan melihat kepada usianya ketika ini. Penyokong JDT seakan-akan terguris dengan luahan Sapawi mengenai masa depannya itu. Hal itu bagaikan sukar untuk diterima dengan tinjauan di media sosial mendapati luahan penyokong JDT menyifatkan sikap pemain tersebut tidak menghormati kelab berkenaan. Pada saya, ayat Sapawi itu tidak beberapa elok sedangkan di JDT sudah serba lengkap tetapi diri sendiri yang tidak boleh ketepikan Arif dan tiba-tiba sahaja mengeluarkan kenyataan sebegitu, kata Pizza Putra. Saya nampak dia selalu diletakkan di bangku simpanan tetapi apabila diberikan peluang, tidak menunjukkan kesungguhan, kerap kehilangan bola dan hantaran juga kurang tepat, kata HRW Miki. Sebelum ini Sapawi terpalit dengan kontroversi apabila pemilik JDT, Tengku Mahkota Johor TMJ, Tengku Ismail Idris Sultan Ibrahim seakan-akan tidak merestui hubungannya di luar padang. Tidak cukup dengan itu, penghijrahannya ke klub Portugal, Portimonense, pada 2020 juga gagal membuahkan sebarang hasil dengan tempoh pinjaman itu dipendekkan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran Awang Studio Sport YouTube channel untuk berita dan perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di ulasan yang lain. Salam hormat dan Assalamualaikum.